kita bertemu lagi di acara Sekolah Minggu Online hari ini. Lause akan ditemani oleh teman kalian, Suriel dan Elinora. Sebelumnya, kita mau berdoa dulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, Tuhan sudah menyertai kami semua, sehingga kami bisa bangun dan bersama-sama untuk memuji Tuhan di Sekolah Minggu Online hari ini. Berkatilah Sekolah Minggu Online hari ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, memuji Tuhan dengan bersukacita ya, bersama teman kalian, Suriel dan Elinora. Halo teman-teman, kita barusan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Kita bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Dia kepada Indonesia. Ayo kita memuji Dia dengan menyanyikan Haleluya, Puji Tuhan! Pada kita karena kita adalah ciptaan Tuhan. Kamu, saya, dan semuanya adalah di tangan Tuhan. You and me, brother.
teman-teman dapat memberikan persembahan dengan mentransfer ke rekening Indonesia atau men-scan QR di bawah ini. Halo anak-anak, good morning, selamat pagi.
senang kita bisa ketemu kembali di ibadah online. Ya, yuk. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa, minta Tuhan yang berbicara kepada setiap kita. Lipatlah tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh memuji Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami. Tolonglah Sewinter Tuhan boleh menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita mulai, kita mau pecahkan misterinya dulu. Ini ada kata-kata di balik misterinya. Bantu loh Se ya, pecahkan misterinya. Oke? Okay? Oke. Okay. Pertanyaan pertama. Buah apa yang warnanya ungu kehitaman, dalamnya putih seperti salju atau kapas? Ah, gampang. Betul. Manggis. Ya. Yeah. Nomor dua. Buah apa yang warnanya hijau kecoklatan, ada yang hijau kemerahan, ada yang merah, ada yang ungu. Waduh, rasanya mirip rambutan, durian, kelengkeng. Lah kok diborong semua? Buah apa ini ya? Ah, lo sebarusan makan. Sudah umur berapa ini lo baru makan buah ini karena pandemi? Wah, ternyata buahnya ya seperti itu. Campur rasanya. Betul. Ada yang sudah pernah makan? Ada yang gak tahu ini jawabannya ini. Karena ini jarang dimakan ya. Matoa. Iya. Nomor tiga. Buah apa yang bentuknya seperti bawang? Oh, buah kok bawang ya? Tapi bentuknya seperti bawang. Warnanya ungu. Kalau bawang bombay yang ungu itu ya ada ya. Ini gambarnya bawang merah. Ini gambarnya bawang bombay ungu. Tapi ini katanya buah ini. Buah apa ya yang warnanya seperti itu? Tapi buah. Ukurannya mesti jelas ya. Oh, ukurannya antara bawang merah dan bawang bombay ungu. Arah. Lo sebarusan aja nyobain. Ternyata arah, buah arah. Iya. Oke, kita masuk ke nomor 4. Buah apa yang kulitnya warna hijau, dalamnya orange? Oh, lagi musim sekarang, gampang. Mangga. Ya, sip. Kita sudah punya 4 misteri yang terpecahkan. Tapi kata-katanya belum terpecahkan. Kata-kata apa ya yang dibalik ini? Tadi kita sudah punya kan? Yang pertama tadi jawabannya manggis, itu ada kata-katanya. Yang kedua kita temukan matoa, bukan kedondong. Yang ketiga arah. Yang keempat mangga. Nah, apa ini pertanyaannya? Huruf apakah yang hilang? Huruf apa ya yang hilang? Oh, kalau manggis ini I, kalau matoa M, kalau arah A, yang terakhir N. Terjawab ya. Berarti kata-katanya di misteri ini adalah iman. Betul sekali. Iman. Ini adalah kata yang sangat penting. Betul ini ya. Tadi dari depan kita mau
dapatkan kata-kata yang penting, yaitu iman. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani, di Losoweni pernah ya? 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah berkomunikasi dengan manusia. Imanlah yang memperkenan kita bertemu dan berkomunikasi dengan Allah. Allah berdaulat. Nah, hari ini kita baca dari cerita Abraham. Allah berdaulat yang memilih Abraham. Kita manusia semua berdosa. Kita butuh Allah. Dan kita tidak mungkin menyelamatkan diri kita sendiri. Kita butuh Tuhan Yesus Kristus. Kita dengarkan ya ceritanya. Siap? Yes! Thank you. Hari ini kita mau belajar dari Abraham dipanggil keluar dan menerima sebuah janji. Dari kitab Kejadian pasal 12 sampai 13. Kita pernah ya, setiap kita pasti pernah pergi, pernah menginap di tempat lain. Pernah gak kebayang kalau papa mama kalian ngajak pergi? Besok kita pergi. Pasti yang namanya pertanyaan, kemana? Berapa lama? Sampai kapan? Dengan siapa? Banyak pertanyaannya ya. Pasti kita kepingin tahu dengan jelas. Andai kata orang tua kita gak menjawab nih. Sudah, yang penting besok kita pergi. Kira-kira kalian tetap pergi gak? Pergi dong. Kenapa? Karena kita percaya orang tua kita, sayang kita, memberi yang terbaik buat kita. Nah, begitu juga Abraham. Kita baca pasal 12 ayat yang pertama. Abraham menerima firman Tuhan. Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian pasal 12 ayat 5. Dikatakan Abraham membawa siapa aja? Sudah dibaca? Ya, betul. Membawa Sarai istrinya, Lot anak saudaranya, keponakan, dan segala harta benda yang mereka dapat, dan orang-orang yang mereka peroleh di Haran, mereka berangkat ke Kanaan. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, ayat yang ketujuh, Allah berkata, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Di pasal 13 ya, diceritakan bahwa Abraham dan Lot tidak cukup tempatnya. Negeri itu sudah tidak cukup diam bersama-sama karena harta mereka sangat banyak. Pasal 13 ayat 7 dikatakan, terjadilah pertengkaran antara gembala Abraham dan para gembala Lot. Lot memilih lembah Yordan, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan. Setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham.
pandanglah sekelilingmu, lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan ke barat, ke utara dan ke selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Kejadian 3 ayat 17. Sudah bisa ngikuti ya? Kita baca. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Allah menepati janjinya kepada Abram. Nah, tahu nggak nama Abram diubah menjadi Abraham di pasal berapa? Pasal 17 ayat 5. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Kita adalah keturunan Abraham loh. Bukan karena kita orang Yahudi, tapi di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-29. Sudah dapat? Ya, mari kita baca sama-sama ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, jadi kita percaya Tuhan Yesus adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Janji Allah ini apa ya? Janji Allah ini ada banyak. Apa yang sudah kita terima janji Allah ini? Janji keselamatan, janji pemeliharaan. Janji Allah menyertai kita. Keselamatan jelas ya, janji keselamatan. Kita percaya Tuhan Yesus, kita mendapat hidup kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Janji pemeliharaan bahwa Allah memelihara kita lebih dari burung dan bunga bakung di padang. Dan Allah akan menyertai kita. Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Jikalau di antara kita ada yang sakit, mari kita tetap beriman bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita, menyembuhkan kita melalui dokter dan obat-obatan. Jikalau kita ada sesuatu yang sakit parah, yang mungkin tidak bisa disembuhkan, mari kita tetap beriman bahwa Allah memberikan yang terbaik, memberikan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Masa depan yang penuh harapan. Mari kita tetap beriman dan menerima janji Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Engkau. Engkau memberikan janji kepada Abraham. Kami juga adalah milik Kristus. Kami juga adalah keturunan Abraham. Kami berhak menerima janji Engkau, Bapa. Terima kasih Allah Bapa untuk keselamatan yang Kau berikan melalui Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih ya Bapa atas kasih Kau yang besar. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih Engkau, keselamatan yang Kau berikan. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa-dosa kami. Tolonglah setiap kami ya Allah Roh Kudus, boleh lebih beriman kepada Engkau. Tolong setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa, untuk boleh hidup sesuai dengan firman Engkau, menyenangkan Engkau. Tolonglah setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami bersyukur. Amin.
Untuk ayat hafalan, kali ini kita mau bersama-sama dengan kakak-kakak kalian yang ada di kelas 6 naik ke kelas 7. Congratulations untuk kalian yang kelas 6 ke kelas 7. Semakin taat kepada Tuhan dan semakin taat kepada Papa Mama sebagai wakil dari Tuhan. Kita lihat ya rekamannya sama-sama. Ayat hafalan kita diambil dari kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Nah, kita hafalkan sama-sama, dan ini juga ada di dalam satu game untuk aktivitasnya. Oke? Bagi anak-anak, saatnya aktivitas. Aktivitas kita hari ini sangat seru loh. Apa aja ya aktivitas kita hari ini? Kita mau main games. Gamesnya nggak hanya cuma satu, tapi ada 3 games. Wah, apa aja ya loh sih? Ini kita mau main crossword, kita mau main word search, dan maze chase. Oke, loh sih mau terangkan satu-satu ya. Nah, crosswords. Nanti anak-anak bisa klik di link ini. Oke, sekarang cara bermainnya seperti apa loh sih? Ini loh sih tunjukkan ya. Seperti biasa, isi nama kalian dan juga kelas kalian. Misalnya kita isi Johnny kelas 4 misalnya begitu ya. Terus kita start. Seperti apa ya gamenya crossword ya? Kita lihat ya, kita start lagi. Oh, peti silang ternyata. Nah, jadi anak-anak bisa pilih nomor mana yang mau kalian kerjakan. Misalnya nomor 2 ini, kita klik. Nah, setelah berpisah dengan Abram, Lot tinggal di mana? Kalian bisa ketikkan jawabannya. Misalnya di tanah Kanaan. Misalnya begitu ya. Nah, ternyata masih kurang. Nah, kalian cari jawabannya berdasarkan cerita dari Lose Winter tadi. Oke? Nah, sekarang kita kembali ke games yang kedua. Games yang kedua apa, Lose? Games yang kedua kita mau main Maze Chase. Nah, kalian bisa klik di link ini ya. Di link ini seperti ini. Cara mainnya seperti apa, Lose? Oke, nah seperti biasa kalian isi nama dan kelasnya. Tadi kan Johnny kelas 4 ya. Terus kita isi lagi nama dan kelasnya supaya apa? Lose tahu kelas berapa ini. Oke, sekarang kita lihat Maze Chase. Kita stop lagi. Nah, ini seperti Pac-Man. Nanti anak-anak harus menghindari musuh-musuhnya ya. Nah, seperti ini. Abram pergi ke Mesir karena terjadi bencana apa ya? Nah, kalian cari jawabannya yang betul. Tapi harus hati-hati. Awas, ketemu musuhnya ini ya. Jangan sampai tertangkap. Nah, kalian pasti akan seru main ini ya. Nah, bisa kalian teruskan ya. Sekarang Lose mau kasih contoh games yang ketiga. Games yang ketiga tadi, games apa ya? Kita mau main word search.
Wordsets seperti apa? Seperti biasa, kalian jangan lupa klik di link ini ya. Nah, Wordsets mainnya seperti ini. Kita mau mencari kata-kata. Nah, seperti biasa, tulis dulu namanya dan kelasnya. Terus kita start. Start. Kalian akan cari katanya dari huruf-huruf yang sudah tersusun. Kita start. Nah, di sini ada pertanyaannya. Kalian cari di sini. Misalnya, ini ya, usia Abram saat itu. Usia Abram saat itu berapa ya? Oh, 75. Nah, ini loh saya kasih tahu satu soal ya. Oh, 75 ketemu. Dan ini diklik lagi Wordmate ya. Nah, kalian bisa selesaikan semua soal-soalnya. Ingat, kalian bisa main games ini beberapa kali terus. Kalian bisa melakukannya bersama keluarga, sama papa, mama, atau bersama Cece Koko. Dan pastikan kalian bisa menyelesaikan setiap soal-soalnya dengan baik. Ada leaderboardnya, kalian bisa terus coba lagi, bisa mengisi di leaderboardnya itu. Oke anak-anak, selamat bermain. Thank you and God bless you. Anak-anak, tadi sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa kumpulkan aktivitasnya ya. Sekolah Minggu Online sampai di sini. Bye-bye, God bless you all.